Oke, selamat pagi guys. Jumpa lagi dengan saya Gede di channel Teman Mancing Bali. Hari ini masih di spot yang sama ya, di Pulau Pudut namanya. Di daerah Tanjung Benoa Bali ini, agak di sebelah selatan, mungkin terlihat di belakang saya kapal merah tuh. Kapal merah kelihatan pulaunya ini. Kita akan coba-coba eksplor lagi di sini spotnya. Udah dapat ya. Ikan target utama sih sebenarnya ikan muduk sirip kuning. Tapi video saya yang lalu di sini kita dapatnya cuma ikan muduk danyo ya. Danyo dan sangat potensial sekali. Banyak sekali cak kita lempar pasti ada sambaran. Terutama ikannya saat airnya menuju ke pasang. Ikannya di pinggir-pinggir saja, guys. Oke, hari ini mudah-mudahan banyak sambaran. Keep watching. Lempar lagi. Muduk teman biasa. Biasa gak cekok. Aduh. Terus dapat kan. Saya dapat juga guys. Saya dapat juga. Rumahnya. Propertinya. Nah, ini sing mana nih? Itu tuh. Itu batuk kan nih. Ayo untung ah. Oh, di sana ya. Lempar guys. Benda yang baik makan ini, tapi kecil ya. Apa ikan itu lagi ya? Sepertinya ikan itu ya. Baru tarikan namanya. Saya masih menonton nih. Kemana dia ikannya nih Pak De? Tiket saya masih menonton nih. Pak De, iya. Cukup besar. Ini dia. Cukup besar guys. Mulai besar besar. Saya belum dapat nih. Mulai besar. Saya juga dapat nih. Ini dia Pak De. Baru. Iya. Ternyata hanya saya dapat juga. Wih, sama. Kas lu, kas. Cuap. Cukup besar. Ini dapat, guys. Mistake pertama yang masuk kategori. Oke, kita coba lempar di sini ya, pinggiran. Masih itu. Wih, masih bersama Gusalit nih. Buncos ngulih. Dapat dia nih. Saya baru melempar nih. Dia sudah dapat. Di mana nih? Wah, ada yang makan, guys. Tuh sih makan. Kayaknya kurang gendut nih ikannya. Ikannya langsing-langsing. Ikannya seksi-seksi, guys. Terus sih kecil-kecil masih yang kecil-kecil mencicipi umpan saya. Kalau ini biasanya cepat sekali ngabisin umpan ya, dia nyicil soal makannya. Lagi kungsut lagi ngajan lagi guys. Aduh, ini ngambil nih. Ternyata enggak berat juga Pak deh, yang besar ternyata Pak. Ternyata bobol. Pak memang jos sih. Ya, men. Woi, ini saya lihat dapat ya yang besar. Yang besar. Wah, ganas nih. Wah, right di pinggir. Wih, di pinggir loh. Wih, besar nih. Ini komo.
Pinggiran saja nih. Lumayan. Langsung gelap. Wah. Ternyata airnya pas di puncak, bagus juga sini ya. Wih, ada selepas. Aduh. Susah. Pinggiran nih. Ngawak kentung mandi. Guys, ini airnya sudah di puncak pasang ya. Coba di pinggiran nih. Kita curiga di pinggir ada ikannya nih. Lempar. Lop. Aduh, di sampah yang set. Strike lagi, John. Wuh, strike. Aduh, mocel. Oh, kena satu. Masih satu. Mantap. Besar besar, eh. Besar besar. Strike di pinggir nih. Pinggir saja. Lah, apa namanya? Ya. Masih banyak, Pak. Ini air di puncak nih. Puncak pasang. Ternyata ikannya sangat di pinggir sekali ya. Pinggir dia. Besar-besar lagi ya. Apa lagi guys? Turun dulu. Ya ikan, sabar. Aduh, jangan ngusut guys. Lepas. Jangan ngusut. Bahaya nih kalau ngusutnya. Nanti rusak spotnya. Lempar lagi. Aduh, kena kayu. Wah, di kayunya. Wah, apa doa? Orang kudar, wah. Strike, John. Strike lagi. Setruk lagi. Lumayan. Woi, gue sadit dapat ya. Sadit dapat ya, enggak bergeser kayak ikannya. Woi, lumayan. Lumayan, mantap. Kita ngumpul aja di sini. Biar ngumpul juga ikannya. Di mana? Di mana? Ini saya jadi grogi nih. Nah, masuk umpannya nih. Grogi saya jadi nih. Lempar. Oh, di sana ya. Sana dia. Flag ya, jangan terus guys. Ih, kombo ya. Aduh, saya kok ngusut. Aduh, nggak kena. Ih, ya kena, saya enak. Mana ini maksudnya nih? Sana ya? Panik. Nah, lagi dia nih. Ayo ikan. Kena. Ih, kombo. Ah, kombo anak-anak. Ini saking banyaknya ikannya, guys. Sampai apa nih sampingnya yang kena nih, tuh. Kasihan nih. Kecil lebih ya. Oh, sampingnya yang kena nih. Ini guys tuh. Sandal nih.
Kita lepas ya kecilnya. Ini juga kecil nih, kita lepas ya. Kecil nih guys. Ini besar dulu. Waduh, waduh. Lempar guys. Jadi cepat guys. Sampai segitunya ikannya. Wah, combo. Wah. Curi spot guys. Spot yang besar. Combo. Combo. Wih. Semuanya pas nih. Nah, biasanya kalau ada kapal yang lewat sini, dia lebih agresif makannya. Coba kita buktikan ya. Wah, ternyata ada. Kelas-kelas tarik itu, yang bakat ya. Oh, sedang kena dia. Saya biarkan saja dulu makan dia. Makan dah terus, makan. Kena, baru kena. Ternyata begitu ya caranya. Ternyata kena guys. Ternyata tidak apa, harus sabarin ya. Jangan langsung ditarik tuh. Harus kita sabar menunggu tuh. Ada perlawanan? Ada perlawanan yang cukup dahsyat. Ada perlawanan, guys. Ayan. Ada ubin, ada ubin gitu. Kamu kok ada double strike? Double strike guys. Kombo saya sendiri. Mulai dia amas nih. Mulai amas B-nya. Mana guys? Ini situasinya apa namanya, pas airnya surut ya, dapat kumbu-kumbu. Ini kita lemparnya di depan saja ya, turun dekat nih. Ternyata ada sama lah. Iya, ternyata ikannya di depan mata. Tepatnya panik dia. Ikannya besar. Itu teknik nih. Masih di depan-depan. Kayaknya ada nih. Ternyata ada guys.
Udah guys, ini namanya ikan guys. Ini namanya ikan guys. Aduh, sampai ngobrol-ngobrol lepas guys. Oke kawan, ternyata saat air di dekati puncak pasang dan air pasang masih ada samarannya, tapi tidak begitu agresif ya. Artinya lemparan dapat samaran, bentarnya lagi hilang lagi, kita tunggu lagi dapat samaran lagi, dan begitu seterusnya. Lumayan sih akhirnya kita dapat samaran, cuma jadinya rada menunggu ya, tidak serta-merta langsung ada yang memakan umpan kita. Oke, untuk hari ini saya cukupkan dulu videonya karena umpan saya sudah habis juga. Semoga bisa menghibur teman-teman yang di rumah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, ini hasilnya ya guys. Kita mancing saat air menuju puncak pasang. Lumayan besar-besar ikannya. Tidak begitu banyak yang kita dapatkan, tapi lumayan besar. Dari menuju puncak pasang sampai puncak pasang, di puncak pasang sampai agak turun airnya. Oke. Mantap.